mengejutkan. Presenter Ivan Gunawan kabarnya membelikan rumah mewah seharga 8 miliar rupiah untuk Ayu Ting Ting. Kabar tersebut diungkap oleh sahabat Ivan Gunawan, Deddy Corbuzier, kepada pelantun Sambalado itu. Ayu pun membenarkan bahwa Ivan baru membeli rumah tersebut. Pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu mengaku bahwa Ivan sempat bercanda bahwa rumah tersebut untuk dirinya. Memang benar dia bilang gitu. Ya sudah, gue beli ini rumah 8 miliar. Ntar kalau lunas, rumah gue buat lu juga, ujar Ayu menirukan ucapan Ivan Gunawan. Namun, Ayu justru melontarkan pernyataan mengejutkan kepada desainer bertubuh tambun itu. Nggak bisa, gue bilang begitu dong. Ya, nggak bisa lu balik nama dulu, nama gue, ucap Ayu lantas tertawa.